Oh ya, sudah Pak. Sudah. Ya. Jadi kami dari kelompok 48, KKN 748 akan melakukan KKN di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini anggota kelompok kami. Kita lanjut saja. Jadi kami sudah melakukan survei ke desa setempat pada hari Senin dan juga kemarin. Dan ini ada problem yang nampak dari desa tersebut, yaitu berdasarkan hasil analisa dari kelompok kami bahwa mayoritas desa, masyarakat di desa Damoso memiliki sebagian besar berprofesi sebagai petani tambak, terutama tambak kardun dan sebagainya. Nah, lalu hal ini juga memicu masyarakat untuk melakukan usaha, terutama di bidang pengolahan kardun. Namun dengan proses pandemi ini, hasil pengolahan dan juga bisnis tersebut mengalami perubahan secara signifikan karena adanya pandemi, dan juga tidak hanya dari sektor bisnis tetapi juga dari sektor pendidikan yang dialihkan ke. Lalu selain daripada adanya UMKM bidang bandeng, bidang pengolahan bandeng dan juga sektor lainnya, dan juga permasalahan dalam bidang pendidikannya di desa tersebut, terutama dari pemerintah desa setempat, Desa Tambakoso memiliki beberapa program. Salah satunya adalah melakukan program tanpa sampah. Ya, memang permasalahan sampah di sana menjadi suatu hal yang memang patut diperhatikan karena belum adanya program pengolahan sampah dengan baik dan benar. Dari desa tersebut juga meluncurkan program bank sampah, namun masih belum maksimal dalam pengolahannya dan juga kekurangan SDM. Nah, untuk hasil UMKM sendiri dari desa tersebut, ini masih kekurangan di beberapa bagian, terutama dalam bidang pemasaran dan juga desain produknya. Nah, seperti ini kira-kira yang permasalahan yang dihadapi oleh warga tempat, yaitu kurang maksimalnya pemasaran dan desain pengembangan produk pengolahan bandeng, lalu kurang pervariasinya menjadi pembelajaran secara daring, dan sampah yang kurang maksimal, dan jarang dilakukan sosialisasi, terutama terhadap bidang kewirausahaan dan sebagainya, serta kurangnya budaya literasi di kalangan pelajar di desa tersebut. Nah, untuk menanggapi permasalahan tersebut, kami, tim kami berusaha untuk merumuskan beberapa rencana program yang akan kami lakukan di sana. Yang pertama adalah pengolahan dan pemasaran UMKM bandeng. Nah, program ini kami lakukan untuk membantu beberapa UMKM atau sentra industri yang ada di sana, sentra industri pengolahan bandeng, untuk memiliki pangsa pasar yang lebih besar lagi, serta memiliki brand atau merek tertentu agar bisa dijual dan juga bisa menguntungkan bagi warga setempat. Yang kedua adalah program pendidikan. Nah, program pendidikan yang kami lakukan salah satunya adalah membuat macam video pembelajaran. Nah, video pembelajaran yang kami kreasikan dengan teman-teman kami juga kami buat untuk membantu para guru yang berada di sekolah di sekitar Desa Tambakoso untuk bisa memanfaatkan serta mengoptimalkan pembelajaran online atau daring. Lalu yang ketiga, program yang kami bantu yaitu adanya permasalahan kebersihan dan juga kesehatan. Ya, permasalahan kebersihan seperti yang saya singgung sebelumnya juga termasuk salah satu hal yang paling penting karena
salah satu karena memang pengolahan dan juga pengolahan sampah khususnya itu adalah salah satu problem yang cukup signifikan di sana. Di desa tersebut sebenarnya sudah diadakan kerja bakti rutin dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, tapi kegiatan ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Terus yang kedua, bank sampah, karena penggunaan program bank sampah ini kekurangan SDM sehingga butuh ada sesuatu yang perlu dibantu. Nah, selanjutnya selain daripada membantu dalam bidang kebersihan, kami juga berencana untuk memberikan semacam sosialisasi. Jadi sosialisasi ini kami lakukan untuk terutama yang penyuluhan bagaimana cara perilaku bersih, lalu cara kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19 seperti membagikan masker dan sanitizer dan penyuluhan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya untuk lebih lanjut. Selanjutnya, nah ini untuk sosialisasi. Selain daripada sosialisasi kewirausahaan tentang penyuluhan bagaimana perilaku itu bersih, sosialisasinya dilakukan yang terakhir adalah bagaimana tentang surat menyurat. Maksudnya surat menyurat di sini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perizinan atau melakukan perizinan terhadap kepada pemerintah desa. Karena banyak sekali masyarakat yang masih awam terhadap itu, dan juga adanya sosialisasi peluncuran aplikasi namanya Sipraja. Jadi aplikasi ini juga akan membantu masyarakat terutama untuk melakukan kegiatan dan juga perizinan di desa tersebut. Ya. Ini masih ada. Pelaksanaannya untuk harinya, ini untuk minggu pertama, kira-kira minggu depan insya Allah. Yang pertama adalah kami 4 Maret, kami melakukan koordinasi untuk acara pembukaan KKN. Terus yang kedua ada Jumat, 5 Maret dan juga 21. Dan Jumat, kami yang melakukan acara pembukaan dengan serta pemaparan program kerja bersama perangkat desa dan dosen pembimbing untuk melakukan pendataan UMKM. Jadi untuk acara pertamanya, sebelum kami melakukan pengembangan UMKM lebih lanjut, kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Lalu kami akan mengunjungi UMKM Bandung di Tambak Oto dan koordinasi lanjutan. Mungkin untuk teknis pelaksanaannya seperti itu kira-kira. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Dan ini adalah susunan panitia. Jadi saya buang kelompoknya. Dan ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sudah, Mas Yalu? Oh, ya Pak, sudah. Sudah, oke. Okay. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan. Oke, okay. Saya mohon masukan dari kelompok lain terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya masuk untuk melengkapi atau hal-hal yang sifatnya umum nanti saya akan sampaikan. Halo? Saya mohon partisipasinya, begitu ya. Ini pelatihan soalnya ya, bukan menyimak informasi saja begitu. Kita ini pelatihan, jadi ini untuk progres saudara nanti ke depan begitu, bukan untuk saya tapi untuk saudara. Jadi silakan nanti kegiatan-kegiatan ini kita rumuskan bersama, kita sepakati bersama ya, agar saudara nanti juga merasa semacam kontrak ini di depan, jadi kita mulai ini mulai tahu apa yang kita kerjakan, mulai tahu apa yang nanti kita akan laksanakan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti menggerutu loh ke programnya ini begitu. Itu yang rumuskan saudara ya, teman-teman lain nanti memberi masukan atas kekurang lengkapan atau kekurangannya itu. Ayo silakan.
Teman-teman yang lain silakan. Oke, kelompok 30 siapkan dulu, silakan disiapkan dulu kelompok 30 atau Kediri. Halo. Ya, Bapak, Kediri sudah disiapkan. Monggo, boleh Kediri dulu. Sementara sambil menyiapkan Kediri dan yang 30, saya memberi masukan ya secara umum Mas Jalu dan teman-teman ya di kelompok 48. Secara umum ya, secara umum mungkin dengan kelompok yang lain juga. Silahkan dirumuskan terlebih dahulu program utamanya apa. Saya kemarin sudah menyampaikan ada pendidikan, ada ya terkait sosial dan seterusnya itu. Silahkan dirumuskan dengan jelas. Di proposal kalian silahkan dirumuskan dengan jelas program utamanya apa. Jadi misalkan pendidikan, tadi saya lihat 48 ini masih umum ya, semua diambil begitu. Masing-masing pos itu semua diambil. Nah, sebaiknya ada yang didominasi. Jadi misalkan pendidikan, nanti pembuatan media misalkan. Kemudian di bagian pendidikan juga nanti misalkan terkait manajemen sekolah seperti apa, pelatihan pembuatan media untuk guru misalkan dan seterusnya. Jadi poin-poin pendidikannya jelas. Oh, ini terkait bidang pendidikan nih. Ada 5 program yang saya sasar di 1 atau 2 atau 3 sekolah misalkan. Jadi kalau satu program itu diterapkan di beberapa sekolah ya berarti hanya satu program itu ya. Jangan nanti pembuatan media di sekolah A, 1, A, 2, B, 2, C, 3 tidak. Itu satu program itu dihitung satu program. Jadi nanti selain kuantitas, saudara juga utamakan kualitas pekerjaan atau apa yang saudara lakukan. Jadi misalkan pendidikan, silakan dirumuskan menjadi 3 atau 4 atau 5 kegiatan umum, ya 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya pendidikan semua. Nanti untuk program pendampingnya silakan nanti diambil pada bagian-bagian tema-tema yang lain begitu. Misalkan ada program independen apa, kemudian misal riset atau apa begitu, kewirausahaan begitu. Jadi jangan disentuh semua, boleh disentuh semua sebenarnya, tetapi ada yang didominasi di situ. Ya, jadi jangan sampai oh kewirausahaan saya ambil 2 program, ini saya ambil 2, ini ambil 2, ini ambil 2. Jadi nanti malah kurang maksimal bagi saya begitu. Dan pembentukan tema-tema ini saya pikir UNESA juga ingin memiliki apa ya luaran yang jelas terkait kegiatan KKN, itu yang pertama. Yang kedua juga UNESA mempertimbangkan aspek kontribusi saudara ke desa-desa tempat KKN, itu yang diutamakan. Makanya ketika saudara nanti memilih satu tema KKN kewirausahaan, ya sudah, saudara berarti fokus utamanya adalah bagaimana kegiatan kewirausahaan di desa itu terbantu. Fokusnya di situ. Perkara nanti pendampingnya apa yang lain ya silakan begitu ya. Begitu ya Mas Jalu dan kawan-kawan ya. Oh ya Pak. Jadi ya, intinya di spesifikasi lagi ya Pak ya. Spesifikasi lagi nanti dan luarannya jelas. Itu yang terpenting. Jadi ketika saudara sudah merumuskan program, pertimbangkan aspek kelayakannya. Jangan sampai 4 bulan programnya kurang 3 misalkan. Jangan sampai programnya cuma 3 atau 4 misalkan. Jadi silakan program itu nanti tersusun dalam logbook. Terukur. Yang penting terukur. Luarannya jelas. Jadi misalkan oh saya nanti akan membuat media. Ya jelas luarannya media nanti misalkan. Medianya berupa ini media audiovisual, audio ini ya PowerPoint, ya pelatihan buktinya foto ini, kemudian ada rekaman video ini ya. Jadi semua lengkap. Bukti-bukti itu lengkap nanti di luaran.
Jadi jangan sampai buktinya hanya foto saja. Itu bagi saya kurang-kurang apa ya? Kurang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan saya tidak percaya, tapi orang lain yang akan menilai ini soalnya. Ya. Saya menilai hanya sebatas DPL, kacamata saya DPL begitu. Tapi orang lain itu akan menilai sejauh mana kontribusi saudara di desa itu. Makanya nanti silahkan tentukan cara sendiri agar kegiatan saudara itu tervalidasi. Outputnya tervalidasi dengan sendirinya. Misalkan nanti saudara, oh saya ingin gandeng dinas pendidikan untuk pembuatan media, ya peningkatan kompetensi guru dalam rangka pembuatan media berbasis daring misalkan. Gandeng dinas pendidikan misalkan. Ya itu silakan. Saudara buat materi, saudara ada undangan ke dinas, orang dinas juga ngisi, saudara juga ngisi. Ada fotonya, ada videonya misalkan. Ada media yang diciptakan oleh guru. Ya. Kemudian barangkali saudara juga membuat atau mengundang media dalam proses pelatihan itu ya. Nah, jadi satu kegiatan itu luarannya banyak. Ya, semua akan melihat itu sebagai sebuah oh ya benar. Mahasiswa itu benar-benar melakukan ini dengan ya serius. Bukan sudah dilakukan atau belum sudah, serius atau tidak, ya belum tentu lah itu yang repot. Artinya 4 bulan KKN itu nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti. Makanya nanti setiap desa di kabupaten itu ada yang akan mensupervisi, ada supervisornya nanti. DPL itu atas DPL itu ada koordinator. Ya, koordinator DPL. Artinya beliau-beliau nanti akan mengontrol ini layak apa enggak. Bahkan beliau juga akan turut campur tangan mungkin dalam memberikan penilaian saudara. Jadi tidak mutlak saya begitu. Makanya itu dipertimbangkan ya. Oke, saya pikir itu secara umum nanti teman-teman yang 30